Iya, yeah, oke okay ya guys, game gue ya karena data gak bisa bohong ya. Yeah. Oke, okay, hari ini tuh Minggu ya, yeah. John, 28 Juli 2024 ya. Yeah. IHSG itu dalam posisi um, naik ya yeah. Jumat kemarin ya. Yeah. Nanti Senin ini lihat gimana. Uh, oke okay, ya, yeah. hari ini gue pengen bahas laporan Q4 2000, sorry Q2 2024-nya ada buah BTPS, IPCC, terus IPCM, saudaranya, dan juga bahkan bahas BFIN ya. BFIN ya, oke. Okay. Ini hari libur John, ya gue cepat ingetin bahwa investasi itu di saham itu sebenarnya saham itu adalah pendapatan pasif, ya bukan aktif. <tuh> Jadi eh, kalau lo ke kunci ya di gorengan di hari Jumat, ya itu akan membuat hari-hari lo tuh makan nggak tenang eh, tidur nggak bisa tidur tidur nggak nyenyak makan pun tidak selera gitu jadi endingnya lo sakit nah itu kalau lo terus menerus menjadikan saham sebagai sarana spekulasi judi gitu lo spekulasi gamble gitu ya lo sendiri akan stres harusnya sabtu minggu lo happy happy gitu ya nggak mikirin saham ini malah lo kepikiran mulu ya saham lo nyangkut gitu kan kalau di lo investasi fundamental yang jelas, dividen jelas ya. Meskipun lagi floating loss pun udah udah terprediksi jadi lu tetap tidur gitu tetap nyantai gitu loh apalagi kalau lagi dalam posisi hijau ya lebih nyantai sabtu minggu nggak perlu puyang lo oke okay. oke okay, yang pertama gue akan bahas IPCM ya IPCM grafik fullnya gini ya IPCM ini BUMN ya John jadi IPCC dan IPCM tuh BUMN dan mereka dibawa pelindung Huh. eh pelindo pelindo bukan sih ntar kita lihat ya ya jasa armada Indonesia ya dia bergerak di bidang layanan pelabuhan laut ya ya benar pelindo ya masyarakat ada enam persen jadi bos jadi masyarakat paling 400 juta lembar John ya nah, di sini eh uh ini apa sih gua nggak IPCM kan iya IPCM nah ini ya oke ini emiten rutin bagi dividen ya jadi lo bisa lihat sendiri nih ya jadi kalau masalah dividen lo nggak usah takut kalau yang ini so far ya sejauh ini aman dan dia enaknya ini dia selalu bagi 80 persen, 70 persen tuh. Berarti lu dapatnya gede, John. Ya. 80 persen dari laba bersihnya, 70 persen dari laba bersihnya buat lu jadi dividen gitu. Ya. Nah kalau lihat kinerja ini dia meningkat ya. Eh, kalau di total sih sedikit menurun, tipis doang ya. Tapi <coughs> kalau per kuartal dia meningkat ya. Sama per... <coughs> Ya, jadi potensi IPS-nya IPCM itu akan berpotensi tembus 30. Katanya, ada yang mau buyback saham yang entah IPCM atau IPCC, tapi itu jelas kabar bagus. Ya, kalau mau buyback, lembar saham beredar jadi lebih dikit, otomatis kalau bagi dividen, lo dapatnya lebih gede. Ya, jadi itu semuanya kabar bagus. Ya, nah, dia akan dapat 30 lagi, ya, anak-anak 30 lagi. Gampang John, berarti kayaknya tahun depan ya dia bagi dua kali kan ya. Total dia lu akan terima dividen sebesar 22 lagi. Ya. Jadi harga fundamental IPCM kalau dari IPS kali 10 aja. Kalau dari IPS memang lu akan dapat RP 300 ya. Ini dekat harga pucuk, tapi kalau dari dividen kan karena 22 ya. Kali 10 aja dan kali 20. Ya. Maka IP menurut gua IPC M270 tuh masih di harga bawah banget, Jon. Masih murah ya. Kenapa? Karena 22 kalau lu bagi di harga sekarang lo akan dapet yield 8,1% gede itu, Jon. Ya, gede. 8% lu bisnis di mana? Bersih lo ya. Ini inget lo, ini ini dividen itu laba bersih, Jon. Udah potong pajak, udah potong laba karyawan, eh sorry, gaji karyawan, udah potong pengeluaran tak terduga, udah potong listrik, udah potong segala macam kos, udah potong uang preman juga gitu kan. Ya. Jadi ini udah bersih, terima di lu Jangan lu samain sama kita bisnis buka warung makan tapi lu sendiri yang jadi chefnya gitu loh. Ya. Atau lu sendiri yang ikut cuci piringnya. Jadi kelihatan gede, jangan disamain gitu. Lu salah, lu harus potong dulu semuanya itu. Potong lu masak berapa gitu kan? lo dibayar berapa lo cuci piring dibayar berapa gitu lo potong dulu lo makan tiga kali sehari potong dulu listriknya berapa potong dulu baru lo dapat bersih kalau lo nggak potong itu ya lo kelihatan kayak gede jadi dividen itu John dividen itu udah bersih ya bersih lo nggak perlu lagi urusin uang premannya lah uang ininya segala macem lah ormasnya U udah diatur lo udah dapat bersih nih 8%. Silakan kalau lo mau coba buka sendiri, bisa nggak lo bener-bener setelah potong semua lo dapat 8 persen, bisa nggak? Coba bersih lo ya, udah gue bilang bersih, bukan kotor. Oke, ini untuk IPCM ya. Jadi IPCM menurut gue masih worth it. Sekarang kita masuk ke saudaranya IPCC. IPCC ini sama. IPCC, tunggu. Nah, ya, Indonesia Kendaraan Terminal ya, dia bergerak di bidang usaha kendaraan terminal. Beroperasi di Tanjung Priok. tetap pelindo ya. Ini punya pemerintah jadi pokok 22 persen masyarakat. Jadi sekitar 360 juta dipegang masyarakat ya. Mana dia? Nah ini PCC ya. Kalau kita lihat ini 44 tahun lalu tiga ya meningkat dikit ketimbang tahun lalu ya. Nah, IPS berpotensi kalau masalah dividennya John enggak usah ini juga termasuk rutin sama kayak saudaranya ya. Cuman 2021 aja dia nggak bagi nih. 2021 nih. Sisanya rutin sebenarnya jadi cukup rutin sih dari IPO nih. dua 20 ya sekali aja nggak bagi. Ehm. Dan enaknya juga nih emiten dia selalu bagi 70% ke atas tuh. Ya malah tahun tadi tahun ini lu dapat 84 total ya 80%. Ya. Gede banget. Ya. Nah, dia biasa gede dapatnya di Q3 nih. Ya, nanti lihat aja Q3-nya bisa dapat gede lagi nggak ya. Tapi kalau sementara paling apes lu akan dapat 89 ya. 89 IPS kalau dia bagikan 80% lagi kayak tahun lalu ya. Maka dia akan bagikan dividen 71 John Paling minim kayaknya lo dapat 71. Kayaknya. Jadi kalau lo di harga sekarang lo akan dapat Wah ini gede John. 10 persen anjrit. Ini lebih gede lagi nih ilnya, nih. Ya. Ya 10,5 persen. Ya. Gede. Ya coba aja kalau memang ada yang merasa lo bisa bisa sendiri jalanin gitu ya udah potong bersih semuanya tuh ya coba aja ya itu gede ini lu nggak ngapa-ngapain lo lu nggak ngurus lu nggak usah pusingin bayar gaji karyawan lu nggak usah pusingin dia bayar uang premannya gimana nggak usah pusingin uh, bayar pajaknya gimana nggak usah pusing lu bener-bener tinggal tidur ya setiap dia bagi dividen dia kasih ke lu sepuluh persen lima ya kalau lu taruh 100 juta lu dikasih 10 juta per tahun ya tersilakan kalau lu percaya nggak percaya itu gede kalau menurut gua sih gede ya kalau lu merasa itu kecil ya ya gua nggak tahu ya kadang tuh orang mandinginnya sama judol judul gitu. judol yang yang seratus ribu katanya bisa jadi 10 juta gitu loh tapi anehnya nggak ada yang kaya dari judol anehnya ya, biasanya pem, yang bilang itu kecil pemain judol biasanya judi online tapi anehnya nggak kaya kaya <laughs> oke okay. Nah, harga waras ya IPCC ya. Ini IPS kali 10 aja lo akan dapat 890 ya. Dari IPS aja ini masih murah. Tapi kalau dari dividen karena 71 ya maka kali 10 dan kali 20. Nah ini John, 710 sampai 4420. Maka 600 ini masih banget di bawah. Di bawah banget. Nih. Jadi Malah kalau untuk harga sekarang kayaknya lebih bagus IPCC ya daripada IPC. IPC juga bagus sih. Tapi nggak salah sih John, diversifikasi dua-duanya nggak salah. Kalau gue sih lebih suka diversifikasi ya ketimbang all in gitu ya. Kalau gue. Kemarin ada tuh all in ISEA saya 99 portonya 45 juta. Gila. Kesayangan bandar banget tuh. 99 45 juta tuh di, di all in di saya. Kekonjil lah. Nah, kayaknya sudah cut loss ya. Tetap makanya bak marah-marah gitu kan. Tapi waktu lagi hijau, di pamer, buat ya pamer enggak. Tapi eh, kalau udah merah yang disalahin BEI, OJK gitu kan. Disalahin di root-nya. ya enggak, di kena kena batunya juga padahal mah enggak ada salah di root-nya. Oke, kita akan masuk ke saham buah ya. Jadi PC C dan IPCM oke okay ya. So, far buah ini belum lama IPO juga, setahu gua ya. Nah, harganya cenderung naik. Buah ini oke-nya okay dia baru IPO udah bagi dividen betul. Nah, secara DPR dia oke okay ya. Dan 50% bahkan sampai 60 ya. Nah, ini 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 case yang menarik ya, Jonya Jadi jadi ma mahamin fundamental tuh sebenarnya menurut gue fundamental tuh lo harus paham <laughs> harga wajarnya di berapa gitu loh harga waras jangan sampai meskipun perusahaannya bagus tapi lagi kemahalan lo malah rugi nanti karena lo beli di pucuk nggak worth it lo beli di pucuknya juga dia bergerak di bidang ya pokoknya buah-buahan ya dan daging unggas lembar saham 1 M ya, ya, masyarakat 20% ya jadi masyarakat ada 200 juta. Nah. Nah ini buah ya case yang menarik ya. Jadi dia semenjak IPO rutin bagi dividen kan. Ini belum Ya rutin nih. Terus kalau ngelihat kayak gini bagus. Semua bagus. Jadi gue bilang ini buah, buah adalah perusahaan yang bagus. Gue bilang perusahaannya bagus. Tapi tangguh dulu. Harga sahamnya nguntungin lo nggak? Itu dulu. Ada banyak orang kejebak di begituan. Ya, oh, lihat produknya bagus, oke okay, dipakai semuanya bagus cara di secara profesional, tapi harga sahamnya kemahalan. Harga saham kadang naik itu karena investor pada berebutan, bukan karena jadi nggak harga saham naik bukan salah perusahaannya, gitu perusahaannya kan nggak tahu apa apa, gitu kan? Nah ini 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 karena harga pasar aja lo terlalu antusias, jadi menimbulkan kenaikan yang yang tidak wajar gitu loh, bukan tidak wajar ya, terlalu form, eh agak fomo dikit lah. Nah, kita akan hitung sebenarnya buah ini worth Oke. Okay. Buah ini sebenarnya bagus bagi dividen 58% ya. Oke. Okay. Nah, IPS kinerja oke okay lah, laki dua turun dikit lah. Eh, turun lah ya. Nah. Anggap dia bisa tembus 35 dapat IPS kan. Dia bagi lagi 58% maka dividen tahun depan kira-kira 35 kali 58% ya. 20 ya, John? Nah, lo harus paham gini. Lo coba lo lihat. Kalau dia bagi 20, kalau dia di harga 1.485, kira-kira nih gue waras nggak? Lo cuma dapet yield 1,3%. Kecil. John, itu artinya saham buah lagi over value. Bukan perusahaannya jelek, John. Bedainya, bukan perusahaannya jelek. Perusahaannya bagus, tapi sahamnya naiknya over value. Terlalu mahal. Ya, Nah, harga warasnya berapa, John? Ya, sering gua gue bilang gampang banget ngitungnya, John. Nggak perlu jadi profesor lo ya. IPS kali 10 aja nih, 35 kan. Berarti saham buah itu harga warasnya. Ini adalah harga waras itu 35 kali 10, cuman tiga setengah. Sebagus-bagus apapun perusahaan John selalu ada harga waras, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Mau mau bilang oh MMN bagus tuh betul ya, mungkin bagus. Tapi lihat harga warasnya berapa gitu loh. Mau oh, jangan sampai karena lu bilang bagus 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 nggak ada standarnya lu pikir itu bisa sampai seratus ribu gitu loh. Nah jadi meskipun dia bagus tapi value nya di sini. Kalau lu hitung lagi dari dividen ya karena dia akan bagikan 20 ya. Kali 10 aja maka 200 dan kali 20. Nah, maka seboleh-bolehnya lu beli perusahaan ini menurut gua di harga 400 paling mentok. Di atas 400 itu mahal. Meskipun perusahaannya bagus. Jadi gue gak bilang ini jelek. Ini bagus banget perusahaannya lo Bagi dividen fair semua. Cuman kemalan. Kemalan bukan salah perusahaannya juga. Jadi lu salah. Jadi adalah ngaco banget. Lo nyangkut. Lo datengin di rootnya. Itu kayak yang kemarin. <laughs> nyangkut di saya 99%. Dia dia marah-marah sama di root ya. Gitu loh. Lah. Terus dia <laughs> dia dia di Google Map ya itu perusahaan dia marah-marah di situ. Lu udah salah udah salah ya jadi ini harga saham 1400 ini bukan salah perusahaannya bukan nah di sini Lord Jelly jadi buah ini bagus ini ringnya dia bagus tuh di sini inilah harganya dia kalau lo beli di sini menurut gua mahal tapi terserah kalau lo kalau lo nggak percaya wah tapi gue nggak percaya juga oh, ya silakan gua kan nggak dipaksa silakan aja nah, itu ya untuk buah oke okay. Gue sekarang bahas ke BTPS ya. ya BTPS ini yang gue cukup lumayan agak menarik sih. DPR-nya mulai gede ya dari 32, 40 dan kemarin udah mulai go, go, 50 persen. Nah ini secara DPR udah mulai menarik ya. Secara dividen, 5 tahun belakangan udah mulai rutin bagi. Itu juga udah kabar lumayan bagus gitu ya. Untuk BTPS lalu pengendalinya pengendalinya ini kalau nggak salah BTPN lah John gue tau lah ya. bisnisnya gue nggak perlu cerita lagi lah ya gue tau kita langsung lihat harganya aja jadi cara kinerja kemungkinan nggak bakal beda jauh memang tahun lalu ya stuck di sini 143 jadi kemungkinan dividen sama John tahun depan eh, lu lo dapet 70 lagi yang kalau di harga sekarang sebenarnya cukup worth it kalau menurut gue ya 70 bagi 1140. Ya, 6,1 persen ya. Jadi BTPS lagi di harga oke-nya okay ya. ya. eh harga waras ya ya. Kalau dari IPS lo kali 10 aja. Maka lo akan dapat angka 1430. Ya. Di atas ini baru mahal ya, berarti 1.100 masih murah. Nah, kalau lu pakai dividen kan 70 ya, berarti 700 sampai kali 20.000 1400 Nah, inilah harganya harga warasnya BTPE, BTPS dan berarti kalau lu lihat dia di 1.140, lu ketika masuk lu tidak membeli barang yang kemahalan. Ya, tidak membeli kalau itu sudut pandang gua. Oke, jadi BTPS oke. Ya, di harga sekarang oke. Buah bagus, tapi nggak di harga sekarang, nggak oke. Okay. Oke, nah sekarang, Bevin ya, Bevin ini kayaknya juga lumayan menarik. Coba kita lihat, Bevin ini BFI Finance Indonesia ya. Coba kita lihat, Bevin ini udah lama juga nih ya, dari tahun... 2005. Ya. 2005. Coba kita cek dulu di video ini story-nya ya Bevin ya karena ini IPO-nya udah lama. Kita mau lihat konsistensinya dia bagi dividen. Slow John. Ini aja ini meeting terakhir Slow John udah mau kelar video gua. Slow. Bevin. Minum dulu. BFI Finance Indonesia, kita lihat sejarah dividennya dulu, ya. Sejarah, apakah nih emiten cukup rutin? Kayaknya hari ini dapat banyak yang bagus-bagus ya. PCC, IPCM, apalagi itu ya, BTPS juga. Terus, hmm. kayaknya sih Bevin ini bagus ya. Kayaknya ya. Ini kelihatan dia rutin banget nih. Ya, coba. 91, 92 bolong ya 93 bagi 94 5 6 7 bagi 98 99 bolong maklumin aja ya itu kan lagi kerusuhan 2000 bagi 2001 bolong 2022 eh 2002 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 bagi ya 11, 12, 13 bolong ya. 14, 15, 16. Gilnya gede-gede juga nih, gua rasa nih 17, 18, 19, 20, 21, 22, Iya John, jadi nih emiten dari tahun 91 ya cuman bisa cuman kayaknya cuman tiga kali nggak bagi dividen itu ya, 3-4 kali. Sisanya dia rutin terus dan kita lihat yieldnya gede-gede terus ya. Jadi ini emiten historinya sudah 3 33 tahun ya bisa dikatakan tingkat dia bagi 99 persen ya 98 mungkin ya secara historical dividend nih oke okay banget menurut gua ya nah sekarang kita tinggal lihat harganya nih mahal nggak ya kinerja menurun dikit timbang tahun lalu ya jadi potensi EPS dia tembus 86 ya. Kalau dia bagi 53% lagi Maka dividen tahun depan dia akan berpotensi tembus 43 John. Gampang ya Jadi di harga sekarang Bevin bagi 43 5% ya Ini di harga pas banget di pucuknya John Eh sorry Sorry berapa? 805 sorry. Ya 5,3 persen ya. Oke. Lumayan. Agak dipucuk tapi lumayan. ya. Nah berarti saham Bevin harga waras ya John. Berdasarkan kinerja sekarang ya. Kalau dari IPS lo kali 10 aja 860. Ini emang dekat di harga pucuk ya, tapi masih oke, okay, masih boleh masuk menurut gua itu. Uh, 86, kalau 53 harusnya dia nggak bagi 43 ya, mungkin 45 lah, 44, 44 kayaknya. Ya, kalau dari dividen kalau dia bagi 44 ya 440 sampai 880. Jadi Bevin ini menurut gua cukup oke. Okay ya oke okay lah bukan hanya cukup oke okay lah masih di harganya ya dan track record historinya 34 tahun 98% dia bagi dividen rutinitasnya boleh jadi inceran lo ya oke okay, jadi penutup dari gua IPCC oke okay, yield yieldnya bisa 10% IPCM di harga sekarang lo bisa 8% Buah bagus tapi enggak uh, harganya lagi mahal. Uh, gua rasa lu jangan masuk di uh, gua rasa ini menurut gue. Tapi silakan kalau lu mau masuk mah salah juga. Kalau buah lagi agak mahal, perusahaannya bagus cuman harga sahamnya mahal. BTPS juga lagi di harganya yield 6 persenan kalau lo masuk di harga sekarang. Ini kalau lo masuk di harga sekarang Bevin juga oke okay, dapat 5 persenan. Yeah, oke okay, John, gitu aja John. Gue rasa sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bongkar.